Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita telah memasuki pertengahan Ramadan, di mana satu peristiwa penting yang dikaitkan rapat dengan Ramadan, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, puasa dan Ramadan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Hai Tuhanku, aku mendegah hambamu daripada makan dan syahwat di siang hari, maka berilah syafaat kepadaku." Manakala Al-Quran pula berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menegah hambamu daripada tidur malam, maka berilah syafaat kepadaku untuk kuberikan kepada hamba-hambamu." Maka Al-Quran dan Ramadan diberikan kelebihan untuk memberi syafaat. Saudara-saudari sekalian, Al-Quran dan Ramadan mempunyai kaitan yang sangat signifikan. Kepentingannya dapat dilihat kepada susunan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah telah menyebut perkataan Ramadan dan seterusnya diikuti dengan penurunan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya di dalamnya terkandung pelbagai hikmah dan rahsia. Dengan membaca Al-Quran, hati dan jiwa yang resah akan menjadi tenang, mudah menerima ilmu dan taat agama Allah. Dengan hati yang tenang dan lembut, semestinya jiwa akan memperoleh ketenangan dan menjadikan kita hamba yang soleh. Saudara-saudari sekalian, usahlah kita risau, usahlah kita gusar, sekiranya kita merangkak-rangkak membaca Al-Quran, kerana di atas daya dan usaha kita untuk membaca Al-Quran yang memertabatkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi dua ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan atau memberi perumpamaan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan menghafaz Al-Quran dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Orang-orang mukmin yang suka membaca Al-Quran diumpamakan seperti buah utrujah, iaitu sebuah limau yang harum dan manis rasanya. Manakala orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran diumpamakan seperti buah kurma yang tiada bau dan enak rasanya. Bagi orang-orang munafik yang suka membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan. Mereka adalah seperti buah raihana yang harum baunya dan sangat pahit rasanya. Manakala bagi orang-orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran, Rasulullah SAW memberi perumpamaan, mereka adalah seperti buah hanzalah yang tidak berbau dan tidak memberi rasa ataupun rasa yang sangat pahit. Hadis ini adalah hadis sahih Bukhari. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama memartabatkan Al-Quran dengan menjadikan bulan Ramadan bulan yang mulia ini dan mengambil syafaat di atas kelebihan Ramadan ini dengan melipat gandakan usaha kita dan membaca Al-Quran. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.